Halo semuanya, di video kali ini aku mau review produk sheet mask yang aku dapatkan dari Caris. Ini adalah For Beauty's Whitening Mask. Sheet mask ini memiliki beberapa tipe dan aku kebetulan ambilnya yang whitening. Seperti yang kalian tahu, aku tuh suka banget sama masker yang memiliki fungsi untuk whitening karena aku punya dark spot dan juga aku punya bekas-bekas jerawat. Jadi aku memang lagi gencar-gencarnya cari produk yang bisa mencerahkan serta memudarkan bekas-bekas jerawat aku. Dalam satu pack ini isinya 10. Terus kemasannya itu ya ampun cute banget. Ini kok kayak itu ya apa? Pai Sucen siluman ular putih. Ya enggak sih? Ini lucu banget. Terus di bagian sini ada keterangan expired date-nya. Dan di sini juga ada keterangan ingredients-nya. Nanti untuk lengkapnya kan aku taruh di blog. Jadi pastikan kalian baca blognya. Kebetulan aku udah cuci muka, kemudian aku pakai toner dan juga pakai serum. Dan sekarang aku akan coba langsung aja. Wanginya cukup enak. Isinya seperti ini. Wanginya enak banget kayak wangi lemon gitu. Wanginya ini enak banget, terus sheetnya ini lembarannya ini juga lembut banget, tapi agak sedikit tebal, tapi aku suka banget, gila, enak banget wanginya, enak, terus waktu diaplikasikan juga adem banget, walaupun ademnya cuma sebentar, dan juga esensi ini dia kelihatan lembab banget tapi nggak lengket-lengket banget gitu, enak banget. Di sini dalam ingredientsnya ini ada water pasti supaya kulit juga terasa lembab, kemudian ada niacinamide. Nah, niacinamide ini pasti kalian sering dengar kalau seandainya aku review produk yang berfungsi untuk mencerahkan, niacinamide ini pasti ada karena memang dipercaya bagus banget untuk mencerahkan kulit, jadi sering digunakan orang di skincare atau masker atau pokoknya produk-produk yang memiliki fungsi untuk mencerahkan kulit. Dan sekarang aku tinggal menunggu 10-20 menit sampai esensi yang ada di maskernya ini menyerap dan aku akan kembali lagi. Halo, aku balik lagi. Ini udah 15 menit aku pakai masker ini dan esensinya juga udah mulai agak mengering gitu. Dan sekarang aku akan pijat-pijat ini. Dan aku akan buka maskernya. Wow. Oh ya, selama aku pakai sheet mask ini, aku nggak ngerasain sama sekali cekit-cekit di kulit aku. Padahal biasanya kalau aku pakai sheet mask, itu suka ada cekit-cekit di bagian sini, kadang juga di bagian muka, terus di bagian bibir, itu pokoknya kadang nggak enak banget. Tapi sheet mask ini bener-bener nggak bikin kulit aku tuh kerasa cekit-cekit atau kerasa nggak enak. Itu pokoknya semuanya tuh enak banget. Dan juga tadi kan di awal-awal aku terasa dingin kulitku, kemudian sempat berhenti dinginnya, tapi beberapa waktu kemudian itu dingin lagi. Dan sekarang aku akan massage esensinya, pijat-pijat lembut. Ini esensinya benar-benar enak banget. Dan sekarang aku akan diamkan esensinya sampai benar-benar meresap ke kulit aku. Overall aku suka banget dengan sheet mask ini. Recommended banget buat kalian yang memang kepengen untuk mencerahkan kulit, kemudian untuk melembabkan kulit. Nanti akan aku taruh linknya di description box dimana kalian bisa beli sheet mask ini. Dan sehasilnya seperti yang kalian lihat, kulit aku terlihat lebih cerah, lebih glowy, lebih sehat pastinya. Jadi nggak ada salahnya buat kalian untuk mencoba sheet mask dari For Beauties ini. Dan buat kalian yang kepengen tahu ingredients lengkapnya apa aja, nanti akan aku taruh di blog ya, jadi pastikan kalian juga baca blog aku. Oke, segitu dulu teman-teman review singkat dari aku harap kalian suka dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.